melaksanakan kelas industri di Universitas Negeri yang berada sama dengan PT Waterda Kilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa, siswi, jurusan analisis, pendidikan, dan laboratorium yang saya banggakan, bersyukurlah pada kesempatan siang hari ini. Apa yang menjadi program sekolah pada tahun-tahun sebelumnya yang memimpikan terwujudnya adanya kelas industri pada kesempatan di tahun inilah baru bisa realisasikan. Semuanya ini berkat kerja keras dari bapak dan ibu serta seluruh warga sekolah dan kepedulian dari industri yang ada di sekolah kita pada umumnya. Saya selaku wakil dari sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh industri yang mendukung pelaksanaan kelas industri ini, utamanya kepada PT Waterpedia Rezeki Wangil. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kesempatan yang langka ini tolong betul-betul bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita mendatangkan langsung praktisi dari industri. Apalagi kehormatan bagi kita semuanya. Dengan hadir di tengah-tengah kita dengan memberikan materi-materi yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saya minta partisipasinya dan dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang baik ini. Agar nantinya pelaksanaan kelas ini yang kita laksanakan ada secara offline dan ada juga sebagian dari siswa-siswi yang mengikutinya secara online bisa berjalan dengan baik dan membawa berkah bagi kita semuanya serta dapat menambah wawasan ilmuwan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Ngerjo utamanya pada jurusan analisis pengujian laboratorium. Marilah kita buka pelaksanaan kelas industri di siang hari ini dengan bacaan Ulul Quran. Al-Adiniya bi Siril Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua kata dari Ibu Indira Malini SSI selaku kepala kompetensi kalian dari jurusan analisis pengujian laboratorium kepada Ibu
Bu Indira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak. Semangat pagi anak. Ya. Semangat pagi ya. Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Yang terhormat Bapak Zainal Arifin dari PT Water Energia. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang gabung pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul menimba ilmu langsung dari industri. Jadi langsung dari industri dari Bapak Zainal Arifin. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kalian anak-anak yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah, kesempatan bagi kalian untuk bertanya untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi pada intinya kalian nanti itu belajar di sekolah, tapi juga mengetahui, mengerti apa yang ada di industri. Ya, jadi ini kesempatan bagi kalian, tolong nanti didengarkan baik-baik. Jangan lupa nanti mengisi absensinya ya. Dan di absensi-absensi itu ada materi. Jadi nanti ketika harus mendengarkan sesinya mulai dari awal sampai akhir. Kan harus merangkum. Ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Baik yang anak kelas 10, 11 maupun 12. Ya, nanti saya cek ya siapa yang berpartisipasi dan yang tidak. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indra selaku Kepala Kompeten Analisis Pengujian Laboratorium. Jadi dari pesan-pesan beliau disampaikan kepada anak-anak semuanya, utamanya dengan APL, agar kalian betul-betul punya semangat. Ya, karena dari situlah nanti menjadi bekal kalian semuanya nanti setelah kalian lulus dari STPKN Akatu Dolorejo ini nantinya. Cukup beruntung kalian langsung nanti mendapatkan materi-materi biasanya nanti dari guru kalian. Maka pada kesempatan kali ini nanti kalian bisa bertanya-tanya langsung, menggali ilmu secara langsung kepada beliau, Bapak Zainal Arifin SD. Beliau ini seorang direktur, selain seorang direktur, beliau sering-sering mendapatkan materi-materi training ini kepada masyarakat terluas secara nasional. Bisa dari industri maupun dari akademisi pesertanya. Maka kesempatan yang langka ini kami minta bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk materi awal pertemuan pertama ini di dalam kelas industri sekolah kita yang bekerjasama dengan PT Water Media ini, materi awal yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Bapak Zainal Arifin ST adalah terkait dengan pengolahan air limbah domestik rumah tangga, sekolah atau kampus, perkantoran, hotel, dan rumah sakit. Maka materi ini sebetulnya sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita aplikasikan. Karena di sekitar kita, utamanya di rumah tangga itu banyak sekali limbah-limbah yang terbuang begitu saja. Terkadang juga bisa menimbulkan pencemaran pada lingkungan kita. Oleh karena itu kita ikuti penyajian materi yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Zainal Arifin ST. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan buat kami. Perkenalkan nama saya Zainal Arifin. Biasa dipanggil Pak Zai gitu aja. Kami dari Lulusan PT Lutermedia sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di SMKN 1 Triorejo, terkhusus di jurusan analisis pengujian laboratorium. Ya. Jadi ini buat kami khususnya untuk kampus SMK, ini mungkin hal yang baru buat kami ya, karena kami biasa ke industri ya, ke perusahaan-perusahaan, dan ini merupakan suatu kesempatan yang bagus buat siswa-siswa. Dan alhamdulillah kesempatan ini kami benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu ya. Kita akan belajar kurang lebih mungkin ini 6 bulan ke depan untuk tahap awal ya, untuk belajar di kelas industri. Agar lebih efisien, saya akan memulai saja. Semoga yang ada di rumah maupun di mana pun berada, kemudian online by Zoom, baik itu yang menggunakan YouTube, dapat menyimak tanpa mengurangi fokusnya di dalam belajar. Saya berharap semua siswa yang hadir di kelas online tetap mematuhi protokol kesehatan, social distance ya, sehingga kita tetap menjaga kesehatan. Baik, saya akan langsung mulai bahwa kelas industri ini adalah kerjasama dari PT Lutermedia Cikilangit dengan SMKN 1 Triorejo khusus jurusan analisis pengujian laboratorium. Jadi untuk tema pada hari ini yaitu adalah pengolahan air limbah domestik ya. Perkenalan dulu ya, kalau nama saya adalah Zainal Arifin ya. Saya sebenarnya sama dengan teman-teman ini SMK ya. Sebenarnya awalnya saya SMK SMPI di Yogyakarta, salah satu SMK yang di Indonesia mungkin hanya 7 kampus yang jurusnya teknik kimia. Tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan di S1 di UMH Teknik Industri. Jadi saya SMPI Yogyakarta ini PSG-nya aja ke Surabaya. Jadi kalau dari kampus SMK N1 Triorejo, mungkin kalau mau PSG-nya itu menambah pengalaman di dunia industri, boleh keluar dari Triorejo, bisa ke Jakarta, bisa ke Tangerang, bisa ke mana pun. Dan untuk aktivitas saat ini, saya lebih konsen untuk memberikan ini ya, edukasi kepada industri maupun masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengolahan air limbah. Mungkin di kampus S1 sudah mulai ada, terutama yang jurusan teknik kimia maupun teknik lingkungan untuk jurusan pengolahan air limbah. Tetapi ini saya perlu saya sampaikan ya, bahwa ternyata di dunia industri ini ya, kita tidak terlepas dari air, kebutuhan air, baik itu kebutuhan air bersih dan air limbah. Nah, untuk yang pertama itu pengenalan tentang limbah cair ya, air limbah. Biasa kalau di industri itu ada yang menyebutnya ada IPA, instalasi pengolahan air limbah di industri. Ada juga yang menyebut STP atau sewer treatment plant. Kemudian WWTP, ada yang istilah juga menyebut WWTP. Ini memang di masyarakat umumnya seperti itu. Tetapi yang lebih familiar itu adalah IPA, instalasi pengolahan air limbah. Limbah cair ini adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Kalau dahulu orang biasa mengatakan bahwa air limbah itu selalu di industri. Kalau sekarang sudah tidak. Semua yang menghasilkan air sekarang sudah harus mematuhi regulasi pemerintah tentang untuk mengelola air limbah. Jadi buangan air yang ada di rumah tangga, terutama yang di kampus-kampus limbah domestik, itu sudah harus ada treatment pengolahan air limbahnya. Jadi air limbah itu tidak boleh langsung dibuang ke selokan, sebenarnya tidak boleh dibuang langsung ke badan air. Jadi air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia.
Limbah cair atau air buangan ini merupakan sisa air buang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum. Dan pada umumnya mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Jadi air yang dibuang ke badan air itu harus dikontrol. Harus dikontrol dengan adanya regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya ketika dibuang itu memenuhi syarat baku mutu. Karena kalau tidak dikontrol, maka akan bahaya. Maka kalau kita sering kita jumpai di lingkungan, ya, lingkungan kita, terutama ada air sungai yang sesering mungkin atau jarang juga itu airnya mati. Karena apa? Mumbul ya kalau di sana. Di sana apa namanya kalau di sini? Mumbul. Itu karena apa? Mati, kena keracunan dari air limbah. Nah, itu biasanya ada perusahaan-perusahaan yang nakal. Dia langsung buang air limbahnya, ya, terutama pada saat air hujan. Pada saat hujan seperti ini biasanya ada aja beberapa perusahaan yang memanfaatkan situasi. Dan itu memang. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar limbah cair dan air limbah. Jadi kalau sebelah kiri kita bayangkan bahwa ini ada sungai ya, kemudian ada kerbau dan ini warna limbah yang dibuang ke badan air. Dan ini sangat berbahaya ya buat kesehatan ya. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada contoh air limbah yang di sungai yang dibuang. Ini biasanya ciri-cirinya itu dia pekat. Pekat dan berwarna ya. Karena limbah-limbah itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi ketika dibuang ke dalam badan air sungai, maka perubahan warna kelihatan sekali. Dan ketika konsentrasinya itu cukup, itu bisa membunuh ikan-ikan yang dari ujung hulu sampai hilir. Makanya kalau misalnya di daerah Cangkir di sini ya, contoh ya, ada buangan limbah yang dari ujung sana misalnya Perinono, maka nanti sampai ujung sana itu banyak sekali ikan yang sekarat atau mati. Itu karena memang dari pengaruh dari air limbah. Beracun. Nah, ini salah satu contoh juga, ini adalah pemerhati lingkungan ya, pemerhati lingkungan dia sampai harus memasang plakat di dalam sungai ya, karena ada air limbah yang dibuang secara tidak wajar, tidak sesuai dengan regulasi. Nah, apa dampak limbah cair bagi lingkungan ya? Nah, dampak air limbah yang berlebihan itu ketika jumlah air ini selalu bertambah, jumlah penduduk selalu meningkat kegiatannya, maka air limbah ini akan terus menumpuk. Maka kalau berlebihan, maka akan merusak lingkungan. Akan merusak lingkungan. Dampaknya luar biasa sekali. Maka kita sebagai siswa, guru, maupun pengusaha, kita harus mulai peduli terhadap lingkungan dengan cara memperhatikan buangan air limbah. Nah, ini ada slide selanjutnya adalah penyebab yang di sebelah atas ini. Ini ada gambar-gambar ya. Ini ada limbah industri. Ini berhubungan dengan manufaktur biasanya, pabrik-pabrik seperti itu. Di Rio Rejo ini banyak sekali pabrik-pabrik. Kemudian reklamasi, kemudian kegiatan pelayaran. Limbah rumah tangga pun itu sudah menghasilkan air limbah. Kemudian untuk regulasi saat ini, ya, perusahaan itu juga harus men-treatment air limbah domestik. Nah, kita masih banyak kita jumpai septic tank yang seperti ini apa? WC cemplung. Nah, itu sebenarnya sudah ada regulasi yang baru bahwa sekarang harus sudah mulai di treatment. Nah, sosialisasinya memang cukup lama, biasanya 2 tahun dari regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Maka ini nanti bisa mencemari pencemaran laut, ya. Jadi bisa dampaknya bisa ikannya bisa mati, pendapatan nelayan jadi berkurang. Ya, kemudian terganggunya kehidupan biota laut, kemudian banyak sekali sampah-sampah juga gangguan kesehatan. Nah, dampak air lagi ini bagi manusia, nanti akumulatif ini air ini akan tercemar air sungai. Kemudian air sungai yang digunakan di sebantaran kali Diorjo sampai dengan Surabaya ini banyak yang digunakan sebagai bahan baku untuk PDAM. Ya. Maka harus benar-benar kita mulai peduli tentang bagaimana pentingnya pengolahan air. Contoh ini ya, ini adalah gambar ikan, ya, ikan yang kena air limbah, ya, air limbah yang berlebihan juga banyak sekali yang mati.
Jadi dampak air limbah yang berlebihan ini bisa menyebabkan kualitas kesehatan manusia yang tinggal pada lingkungan itu menurun. Menurun. Kemudian makanya ini pemerintah swasta maupun yang lain harus benar-benar memperhatikan buangan air limbah. Nah, peran pemerintah ini, ya, peran pemerintah ini adalah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, ini tentang memberikan penyuluhan kesehatan lingkungan. Nah, ini bagian dari mengedukasi tentang bagaimana pentingnya pengelolaan. Dan yang ketiga, pembangunan fisik berupa pembuatan MCK umum, jaringan pipa, kemudian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau IPLC. Maka untuk industri-industri sekarang ini termasuk hotel, rumah sakit, kampus ini sudah mulai adanya izin pengolahan limbah cair. Jadi harus ada instalasi pengolahan limbah cair ketika akan membuat suatu industri atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah regulasi. Regulasi ini sebenarnya aturan ya, aturan. Contoh ini kalau di sekolah itu ada aturannya ya, masuk sekolah jam 7 pagi, pulang jam 12 misalnya. Itu salah satu dari regulasi yang sudah ditentukan pemerintah. Begitu juga dengan air limbah. Jadi regulasi ini, aturan ini akan membatasi bagaimana air limbah ini itu konsentrasinya dibatasi supaya tidak berlebih yang akan dibuang ke badan air ya. Satu, konsentrasi maksimumnya ini sudah dibatasi. Kemudian beban ini flow-nya, flow yang keluar itu dibatasi. Kemudian debit maksimum pun dibatasi. Jadi ada tiga hal, regulasi mutu air limbah. Nah, regulasi air limbah ini ada berbagai macam regulasi ya yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kalau baku mutu industri ini di LH nomor 5 2014. Nah, khusus pada kampus ini adalah limbah domestik, maka dia mengikuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016. Nanti materinya akan saya share ke Bu Nira ya, nanti dia nanti digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan analisa jurusan laboratorium ya. Jadi limbah domestik ini termasuk kampus maupun rumah sakit dan hotel. Ini sudah mengikuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016. Kemudian ada limbah padat, kemudian ada air bersih. Air bersih pun sudah ada regulasi ya. Kemudian air minum juga sudah ada regulasi. Kita akan fokus tentang membahas tentang pengelolaan air limbah domestik. Nah, apa sanksinya ya? Ketika penghasil limbah ini dia tidak mematuhi peraturan, maka ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Jadi bahwa setiap orang wajib mentaati baku mutu lingkungan hidup, ya, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, dilarang melakukan pembuangan lingkungan ke media lingkungan hidup. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Ini Undang-Undang tahun 2009. Ya. Kemudian dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kerusakan. Nah, ketentuan dari baku kerusakan lingkungan hidup ini ada amdal, ada izin lingkungan, penanggulangan pencemaran, kemudian baku mutu lingkungan hidup diatur dalam peraturan menteri. Nanti buat siswa yang ada di rumah nanti boleh chat di fitur Zoom ya, nanti dibantu teman-teman yang ada moderator. Kemudian peraturan pengendalian pencemaran air lagi di PP Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ini tentang pengertian pencemaran air, tentang dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi ke dalam air oleh kegiatan manusia. Nah, sehingga kualitas airnya turun sampai tingkat tertentu yang dapat menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukan. Ini PP nomor 82 tahun 2001. Jadi ini menyebutkan tentang hal-hal kualitas air, pengendalian pencemaran air yang ditetapkan melalui keputusan menteri.
Nah, sanksinya, ini ada sanksinya ya. Ada sanksinya ya, kenapa kita harus mentaati. Sebenarnya karena budaya Indonesia ini kalau tidak di sanksi itu tidak disiplin. Nah, ini berbeda dengan mungkin di negara tetangga. Nah, pelanggaran dan sanksi. Menurut Undang-Undang 32 tahun 2009, ini mengatur tentang sanksi administrasi, ketentuan pidana, kemudian penyelesaian sengketa lingkungan, ganti rugi maupun kegiatan masyarakat. Jadi sanksi administrasinya pasal 76 sampai 83, sanksi pidananya, sanksi pidana pasal 93 sampai 120. Dan sanksi perdata ini pasal 83 sampai 90. Apa sanksinya? Untuk sanksi administrasi, ya, sanksi administrasi ini ada teguran. Yang pertama ada teguran, ya, ada ditegur dari nanti dari lingkungan hidup. Kemudian paksaan dari pemerintah, nanti kemudian pembekuan izin dan pencabutan izin. Ini yang paling lumayan cukup berat ya. Jadi ketika nanti kampus, dunia kampus maupun hotel, rumah sakit dan sebagainya, ketika nanti ditegur kemudian juga kemudian tapi tidak ada perbaikan dan tindakan yang dilakukan oleh pengganti limbah, maka nanti dapat dicabut izinnya. Ya, dicabut. Kalau izinnya dicabut, maka tidak bisa produksi. Nah, ini berlaku juga untuk produksi. Pengujian apa pun. Pengendalian sementara dalam produksi, pemindahan sarana produksi, pembongkaran, penyitaan, ya. Kemudian tindakan adalah penghentian dan pemulihan. Jadi ditutup, industrinya ditutup. Nah, untuk pidana, sanksi pidana itu minimum 1 tahun ya, Undang-Undang 32 2009 ya. Maksimumnya 15 tahun. Cukup ini ya, pidananya luar biasa ini. Jadi bikin ngelus dodo kita. Ya. Yang kedua itu denda. Minimum adalah 500 juta, maksimumnya adalah 15 miliar rupiah. Nah, pelanggar baku mutu pidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Jadi nanti ada baku mutu ya, nanti di slide selanjutnya, nilai-nilainya yang di toleransi di dalam regulasi pemerintah tersebut. Sama kalau di jurusan analisa pengujian laboratorium itu kan ada kan standarnya berapa ringnya nilainya. Misalnya pH standarnya 6 sampai 9. Nah, itu seperti itu nanti. Ada nilainya. Pidananya adalah maksimal 3 tahun, denda maksimal 3 miliar. Kemudian tindak pidana dijatuhkan apabila sanksi administrasi tidak dilaksanakan atau perbuatan dilakukan lebih dari satu kali. Nah, peran swasta itu seperti kita ini adalah sebagai jasa konsultan, ini adalah punya tanggung jawab untuk kita menyebarkan informasi ini kepada siapapun kita bantu. Kemudian jasa konstruksi juga harus sudah memperhatikan supplier alat-alat dan bahan juga harus sudah bisa memperhatikan bagaimana pentingnya dengan pengelolaan limbah, kemudian pengelolaan limbah itu sendiri. Ya. Jadi nanti kalau mungkin di laboratorium ini Pak ya, belum ada nanti instalasi pengelolaan limbah, ya ke depan mulai bertahap, mungkin diajukan ke Bapak Kepala Sekolah untuk pelan-pelan untuk kita mulai men-treatment air limbah. Jadi nanti air yang buangan dari ini, praktek ini nanti disalurkan, dibabak, dikumpulkan, dan nanti mulai di-treatment dengan sederhana. Bertahap. Nah, peningkatan kesadaran masyarakat ya. Jadi peningkatan kesadaran masyarakat. Ada yang bertanya? Lanjut dulu ya. Jadi penyuluhan-penyuluhan mengenai kesadaran masyarakat tentang cara-cara mengolah air limbah secara sederhana namun memenuhi syarat teknis. Jadi kalau mulai dari masyarakat rumah tangga ini sudah mulai bahwa kita jangan menggunakan WC cemplung. Ya, mulai ya, mulai jangan. Kemudian untuk di dalam rumah tangga ketika kita sudah mencuci bahan-bahan ya, bahan-bahan makanan dan sebagainya sudah mulai kita pisahkan, sudah mulai kita perhatikan ya. Ada buangan yang mungkin dia organik dan anorganik mulai dipisahkan, mulai dari hal-hal yang sederhana. Kemudian pendidikan, dunia pendidikan ini mulai kesadarannya adalah mulai tingkat dasar sampai menengah ini sudah kita mulai kenalkan ya. Itu bagaimana pentingnya air limbah. Mungkin dibikinkan rekayasa lingkungan, misalnya untuk pengaturan pembuangan air dari limbah praktek,
dari tempat cucian, dapur atau kantin ini sudah mulai dibuatkan saluran-saluran untuk menuju ke limbah domestik. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik air limbah. Jadi sumber air limbah ini sudah mulai ke unit pengolahan limbah. Jadi air limbah atau domestik ini adalah air yang berasal dari kegiatan hunian, ya, kira-kira seperti rumah tinggal, hotel, sekolah, kampus, perkantoran, ruko, salon kecantikan, medis, ya, dan tempat rekreasi dan fasilitas pelayanan umum yang lain. Itu sekarang sudah, itu sudah termasuk bagian dari air limbah domestik. Hanya nanti konsentrasinya beda-beda. Dia akan beda-beda sesuai dengan karakter yang dihasilkan daripada masing-masing limbah domestik tersebut. Nah, kalau air limbah dari kampus, air limbah dari pasar, sudah beda. Ya, di pasar itu ada cucian ikan dan sebagainya, itu sudah masuk limbah domestik. Nah, kalau teman-teman masuk ke pasar itu masih bau ya. Nah, itu sebenarnya airnya harus sudah mulai di-treat. Dan ini memang pemerintah terus untuk mengkampanyekan bagaimana pentingnya unit instalasi pengolahan air limbah. Nah, sumber-sumber air limbah selanjutnya ini adalah air buangan kamar mandi. Buangan kamar mandi itu sudah kan untuk yang regulasi yang terbaru ini air mandi toilet itu harus dimasukkan ke unit IPA instalasi pengolahan air limbah. Coba yang dari sini, dari siswa ini pernahkah ke rumah sakit angkat tangan? Yang ke rumah sakit angkat tangan. Yang pernah ke rumah sakit? Yang pernah lihat ya ke rumah sakit ya. Mungkin ngantar atau jemput, tapi lihat IPAL, instalasi pengolahan IPAL. Angkatan, yang pernah lihat? Bentuknya seperti IPAL. Yang pernah lihat IPAL? Belum pernah ya. Jadi kapan-kapan kita nanti bisa kita jadwalkan dengan Ibu Dira untuk visit, kita akan lihat IPAL seperti itu ya. Ya nanti kita tahu sih apa instalasi pengolahan limbah. Kemudian air buangan WC, air kotoran dan limbah. Biasanya kan kalau saat ini kebanyakan masih itu di apa? Disedot. Ada yang disedot, ada yang masih menggunakan sistem lama, jadi langsung keresapan tanaman. Sekarang sudah ada namanya bioseptic tank yang sudah mulai ramah lingkungan, jadi dia ada pengendapannya. Jadi ketika air tinja itu masuk ke toilet, itu nanti masuk ke septic tank biofilter. Nanti di situ sudah ada bakterinya, kemudian ada klorinator, jadi nanti bakterinya bisa mati. Terutama ini bakteri yang lumayan, ini adalah bakteri koli yang bisa membahayakan kita. Nah, dari keluaran septic tank tadi, itu sudah nanti masuk ke IPA. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi nanti macam-macam untuk teknologi yang bisa diterapkan dalam sistem pengolahan air limbah. Kemudian yang ketiga adalah air buangan dapur dan cucian. Termasuk air laundry, kemudian kantin sekolah. Nah, kantin sekolah di sini. Kantinnya di sebelah mana ini? Kantinnya di sebelah. Nah, itu nanti kantin itu sudah mulai airnya, buangannya sudah mulai masuk di PAL. Ya. Pelan-pelan nanti, semoga nanti ada untuk arah ke sana. Setidaknya minimal yang keluar dari kantin itu nanti lemah-lemahnya sudah mulai diambil, kemudian nanti bisa ditambahkan dengan bakteri pengurai lemak, supaya nanti mengurangi dari kepadatan yang ada di sana. Dan air buangan air itu juga sudah bisa juga disalurkan ke IPAL, unit air pengolahan limbah. Nanti kalau di sekolah ini sudah ada IPAL-nya, nanti bisa menjadi pilot project, Pak. Ini sekolah-sekolah yang di sekitar sini nanti bisa mengunjungi SMK di sini. Karena ini menjadi suatu apa namanya hal yang sebenarnya harus dilakukan. Yang kedua adalah air limbah industri ya. Air limbah industri. Siapa yang dari sini yang di kelas ini yang pernah ke perusahaan, masuk perusahaan? Belum pernah? Yang PKL kan belum dimulai ya PKL. Tuh. Sudah. Di mana, Pak? Das. Mana? Pak. Mana? Balik di sana. PKM di PDAM. Oh, PDAM ya. PDAM. Ada yang dari tadi PKM. Nah, kalau yang dari Jum tadi bilang PDAM ya, PDAM itu untuk air bersih ya. Itu juga
Nanti unit-unit IPAL juga mirip-mirip seperti itu sebenarnya, cuma agak beda. Kalau di PDAM itu airnya diambil dari sungai, kemudian nanti dilautkan, pengendapan-pengendapan, kemudian nanti akan difilter dan disalurkan ke masyarakat. Nah, bedanya kalau air limbah itu dari air buangan. Air buangan. Sebenarnya yang di sungai itu juga sudah campur, mix. Ada limbah, ada macam-macam. Ya. Kemudian diambil untuk bahan baku air PDAM. Tapi di treatment ya, di treatment. Nah, kalau di industri itu biasanya itu pasti ada unit pengolahan air limbahnya meskipun sederhana. Dan itu wajib punya. Kalau nggak punya, nggak keluar izin pengolahan limbah, caranya nggak keluar. PLC-nya nggak keluar. Dia nggak boleh produksi. Bisa-bisa disegel kalau nggak ada. Apa? PLC dan biasanya nanti ada waktu perpanjangan. Kan teman-teman yang sudah berkunjung, nah seperti itu nanti unit IPAL-nya seperti itu. Tapi teknologinya macam-macam, disesuaikan dengan karakter dari hasil limbah yang dihasilkan. Maka tidak ada teknologi air limbah yang baku atau teknologi air limbah yang regulasi yang menentukan bahwa teknologi air limbah harus pakai A, itu enggak ada. Tapi menyesuaikan. Jadi seperti pabrik, industri logam, tekstil, kulit, pang, dan sebagainya. Nah kalau teman-teman itu misalnya ya ke perusahaan kertas gitu, itu limbahnya cukup besar sekali. Jadi, seperti lapangan besar. Nah air limbah rembesan dari air hujan. Ini air limbah yang melintas di atas permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Ini ketika air hujan. Nah ini untuk IPAL, instalasi pengolahan limbah itu sebenarnya ada dibedakan menjadi tiga ya. Tingkatan yang paling sederhana itu STP atau limbah domestik. Itu yang paling bawah. Jadi kalau mengenai limbah yang paling bawah itu adalah STP atau limbah domestik. Jadi termasuk limbah kampus, limbah hotel, rumah sakit, kantin, dan sebagainya itu limbah domestik. Kemudian di atasnya nanti ada limbah industri. Nanti karakternya berbeda-beda. Ya, karakternya berbeda-beda. Jadi kalau industri-industri nanti macam-macam ya, ada yang menggunakan beton, ada yang menggunakan beton, ada yang menggunakan FRP yang macam-macam. Dan yang ketiga itu adalah PWT. PWT itu produce water treatment. Kalau STP sea water treatment plant, kalau PWT waste water treatment, kalau dia ada P berarti waste water treatment plant. Kalau yang PWT produce water treatment. Produce water treatment. Ini oil and gas. Ini salah satu contoh gambarnya ya. Ini kurang besar gambarnya. Kalau yang STP biasanya sederhana ya. Kemudian produce water treatment ini yang paling tinggi ini ada yang menggunakan kontainer, ada yang macam-macam. Kemudian yang WBT juga macam-macam yang digunakan. Bisa menggunakan beton, bisa menggunakan FRP. Nah, karakteristik dari air limbah ya, kuantitas limbah. Kalau tadi sumbernya sekarang kuantitas. Secara umum, air limbah yang dibuang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, jumlah air bersih yang dibutuhkan per kapita untuk mempengaruhi jumlah air limbah yang dibuang. Jadi, sekitar 60-70% air yang digunakan itu nanti ada limbahnya. Tidak mungkin air bersih yang digunakan semuanya terpakai, tidak mungkin. Mesti ada air sisanya. Biasanya sekitar 40% sisanya. 70% dipakai. Dan juga kebalikannya. Ini tergantung dari produk yang dihasilkan. Yang kedua, ini keadaan masyarakat suatu daerah akan mempengaruhi besarnya air limbah yang dibuang. Ya. Nah, ini biasanya di daerah kota. Kalau kota, ini biasanya banyak sekali kota ya. Kalau di agak jarang-jarang, mungkin tidak terlalu kuantitas limbahnya nggak banyak. Kemudian daerah yang mengalami kekeringan sulit air juga akan berbeda juga. Pola hidup masyarakat juga berbeda. Maka kalau yang di lingkungan Driorejo sini budayanya mungkin dia tidak seperti yang di Surabaya. Kalau di Driorejo mungkin banyak tongkrongan di mall-mall atau di kafe ya, maka limbahnya kan yang dihasilkan akan banyak seperti itu. Kalau di sini juga nggak banyak hotel-hotel, maka hasil yang dilimbahkan hasil limbahnya juga banyak. Ya, mungkin di rumah sakit. Yang ketiga adalah besaran buangan limbah itu berbeda. Jadi kalau di Amerika Serikat ya, ini berdasarkan riset, ini 100-200 liter orang per hari limbahnya. Kalau di
Jadi menghambur-hamburkan uang, air kan. Di Eropa ini 40 sampai 225 liter orang per hari. Nah, kalau yang Indonesia ini 100. 100 sampai 150 liter orang per hari. Kalau industri 50 meter kubik, air limbah buangan WC, air kotor itu 25 liter orang per hari. Teman-teman itu kalau seandainya diukur ini ya, ini berdasarkan riset, itu teman-teman ini menghasilkan limbah itu 25 liter. 25 liter itu berarti kalau ini 600 ml ya, hampir 1 liter ya. Berarti 25-nya botol air untuk mandi, untuk mandi. Dan kualitas, kemudian kualitas limbah, ini karakter limbah, air limbah selanjutnya adalah kualitas limbah. Nah, ini dipengaruhi tentang sifat dan karakteristik, yaitu sifat fisik, kemudian sifat kimia, dan sifat biologis. Nanti untuk apa namanya lebih rinci di mungkin di pertemuan saya. Ini saya lanjut lagi untuk limbah domestik. Air limbah domestik ini adalah air limbah yang bersumber dari aktivitas manusia, yaitu toilet, laundry, termasuk ini ya. Saya ulangi lagi. Jadi nanti buangan dari rumah tangga ini termasuk air deterjen, sisa cucian pun ini termasuk limbah domestik. Kemudian air sabun dan airnya. Di sini sudah bikin sabun ya, Bu. Ramah lingkungan nanti, Bu. Ya, begini deh. Nah, dari BCO ya. Nah, ini salah satu dari program Skandri ya, jurusan analisa kemudian laboratorium adalah membuat sabun yang ramah lingkungan. Jadi nanti sabun ini termasuk salah satu air cuciannya penghasil limbah domestik, maka diciptakanlah sabun yang berbasis BCO yang organik sehingga nanti mudah terurai. Nah, ini contoh gambar ya. Kita lihat di sebelah ini adalah gambar aktivitas manusia yang menghasilkan limbah. Di sebelah kiri ini gambarnya anak-anak mandi. Termasuk teman-teman semua ya. Siswa-siswa itu kalau mandi ini menghasilkan limbah domestik. Kemudian yang kedua, ini nyuci ya, nyuci baju, seragam dan sebagainya, termasuk bagian dari penghasil limbah. Siapa yang di sini sudah terbiasa nyuci, angkat tangan yang di kelas? Berapa orang? Saya. Oh ya, yang di Zoom. Saya. Ya. Saya. Nah, sudah banyak yang nyuci ya. Nah, itu yang hasil dari cucian itu bagian dari air limbah. Lihat. Di bagian apa? Saya laundry, Pak. Mungkin. Oh, baik. Jadi kalau di air limbah, penghasil limbah domestik, maka aktivitas termasuk nyuci itu bagian dari kita menghasilkan limbah. Karena cuciannya itu nanti dibilas. Baik itu menggunakan air apa namanya, mesin cuci ya, maupun yang manual. Sama. Cuma kalau yang pakai mesin cuci biasanya lebih boros. Yang kedua ini adalah menggunakan airnya digunakan untuk cuci mobil. Ini juga termasuk bagian menghasilkan limbah domestik aktivitasnya. Nah, yang sebelah kiri ini di termasuk di sini Bu, ini analisa pengujian laboratorium ini pencucian gelas, beker gelas. Nah, ini bagian dari limbah domestik yang dihasilkan. Dan nanti mulai kita ketika kita praktek kita mulai terbuka ya untuk penggunaan ini ya. Kita kalau misalnya kita mencuci bisa menghemat air, maka limbah yang dihasilkan juga katanya seperti itu, mungkin disemprot, dispray gitu. Kemudian yang di tengah itu toilet ya, kamar mandi, dan di sebelah kanan pojok itu adalah kantin sekolah atau kantin-kantin kafe, itu juga penghasil limbah domestik. Nah, sumber air limbah domestik. Air limbah domestik ini menyumbang sekitar 70% ya, sumber organik di kota. Kalau di kota itu hampir 70% ini limbahnya adalah domestik. Cuma kan dia nggak jadi satu ya. Rumah sakit, hotel, di seluruh Surabaya ini menghasilkan 70% dibandingkan dari yang lain. Banyak sekali yang dihasilkan. Dari volumenya ya, dari rumah sakit, hotel, restoran, dan apartemen. Nah, ini adalah salah satu water management ya. Ini hanya untuk sebagai apa namanya pengetahuan saja bahwa di dunia kampus, ini kampusnya, ini kampus contoh ya, ini di Kampus Untirta di Banten. Jadi dia sudah mulai
membuat sistem bagaimana airnya dari mulai penggunaan, kemudian sumbernya, kemudian sampai dengan treatment air limbahnya itu dikelola. Dikelola dengan air limbah. Di sini sudah ada kelihatan ya. Waduk, kemudian WTP, drinking water, dan sebagainya. Jadi limbah cair domestiknya sudah dibuat di kampus ini untuk pengolahan air limbah domestik. Nah, ini limbah cair. Ini ya, limbah cair. Ini instalasi pengolahan limbahnya. Ini ada regulasinya kalau di grafis seperti ini. Jadi yang paling atas itu aturan atau regulasi tentang limbah domestik. Nah, itu yang nomor 68 tahun 2016. Dan limbah industri itu nomor 5 tahun 2014. Dan untuk yang oil and gas, ini nomor 19 tahun 2010. Nah, karena yang di sekolah ini lebih banyak membahas di limbah domestik untuk hari ini ya. Maka regulasinya mengikuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2016, nomornya 68. Nah, kan ini ada grafis, ini saya skip saja. Nah, ini contoh ya. Ini contoh buat teman-teman siswa yang ada di Zoom maupun di YouTube dan di kelas. Ini adalah salah satu contoh lampiran regulasi, ya, regulasi. Ya, contoh regulasi. Ini parameter-parameter yang mungkin muncul isu-isunya. Contoh ini ada industri ya, yang ini ya. Industri rayon, ini pH, COD, TSS. Nanti itu COD apa, TSS apa, dan debit apa itu nanti insya Allah di pertemuan. Kemudian ada air digunakan lagi ya. Nah, di beberapa instansi, terutama di Jakarta, ini air yang dari limbah itu dipakai lagi, digunakan lagi. Yang untuk mandi lagi, di namanya di reuse and recycle. Ada teknologi yang sebetulnya karena betul-betul untuk menghemat air di bandara itu. Di bandara itu, kalau teman-teman ke bandara Juanda itu langsung ada kran yang langsung minum. Bisa jadi itu dari recycle dan reuse dari pengolahan air limbah, limbah domestik. Kalau bandara maksudnya adalah limbah domestik. Nah, ini adalah 5 provinsi dengan akses rumah tangga terhadap sumber minum layak. Jadi ada Bengkulu, Lampung. Nah, ini grafis saya naik saja. Nah, sumber air baku ya, ini perlu saya sampaikan juga untuk air baku. Baik, itu ada yang berasal dari pegunungan. Oh, ya. Kemudian air danau, kemudian air sungai. Nah, ini hubungannya nanti kualitas airnya. Ya. Maka teman-teman kalau di rumah ya, kalau mungkin air PDAM yang keluar, terkadang warnanya kuning satu hari dua hari. Nah, itu karena biasanya masih perlu harus kita treatment lagi, ya benar-benar bersih ya. Karena terkadang masih belum sempurna untuk pengelolaan air. Nah, konsumsi air bersih rumah tangga ini ada MCK ya, ada mandi, cuci, kemudian memasak, menyiram, membersihkan rumah, mencuci kendaraan, mengisi apa itu. Ini ada grafisnya di sini. Posisi MCK ini nomor satu ya, paling banyak. Grafisnya paling banyak ya. Paling banyak itu warna biru. Kemudian ada yang lainnya. Yang kecil ini minum. Minum ini termasuk kecil. Minum termasuk kecil. Kondisi pencemaran sungai di Indonesia ini 73,24% ini tercemar. Nah, kalau teman-teman Andri Orjo ini lewat ke tambangan, itu sungai, itu terkadang bening, terkadang kotor sekali. Nah, itu karena penyebabnya salah satu tadi konsentrasi yang ada di situ lumayan banyak. Jadi rata-rata sudah tercemar. Maka kalau di desa-desa, air minum itu bisa langsung diminum biasanya. Karena apa? Ya bersih. Beda dengan yang sudah mungkin di perkotaan sini sudah bisa nggak seperti ini. Karena bisa jadi itu adalah akumulasi dari air limbah yang sudah meresap ke dalam air sungai. Selek saya nih. Thank you.
Nah, ini nanti ini sudah ini untuk ke ini. Next lagi. Kang Ohazan. Jadi untuk pengelolaan air limbah itu nanti ada tiga tahap, ada primary, ada secondary, dan tertiary nanti akan di pertemuan selanjutnya. Karena nanti kemungkinan kita akan ada bagaimana monitoring nanti bakteri. Nanti ada kelas prakteknya, nanti bertahap buat siswa di sini. Next. Sudah kan? Nah ini untuk slat, nanti ada slatnya juga ya. Ada slatnya juga. Ini sudah ada ya. Kita break dulu ya, ada adzan ya. Saya lanjut ya, ini mungkin tinggal sedikit, sekitar tinggal 2 slide, 3 slide ya. Buat teman-teman yang ada di Zoom online, baik itu live di YouTube
maupun yang ada di kelas. Ini saya lanjutkan, mungkin tinggal satu atau tiga materi lagi. Baik, ini ada gambar slide quality ya. Slide quality nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bagaimana membandingkan air limbah yang dihasilkan, terutama yang limbah domestik yang akan kita treatment nanti menjadi sesuai regulasi. Ya, sesuai regulasi. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah mikroorganisme ya. Jadi pemanfaatan air limbah, pengelolaan air limbah itu menggunakan bakteri, menggunakan bakteri. Karena kalau kita menggunakan bahan kimia, bisa tidak ramah lingkungan, itu nanti akan membutuhkan biaya yang besar. Maka dan bakteri untuk pengolahan air limbahnya ini ada di secondary treatment. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bagaimana nanti bakterinya apa saja, bagaimana monitoring saja. Nah, ini yang kelas PI atau PKL ya, yang ada di Waterpedia ini sudah ada praktek yang di laboratorium sederhana di sana. Itu tiap hari monitoring. Jadi ada bawa limbah, ada yang bawa limbah kopi, ada yang bawa limbah cucian beras, cucian baju, dapur, nanti dikumpulkan di sana. Kemudian mereka melakukan penelitian, ya, penelitian bagaimana efektivitas bakteri yang ada di sana, kemudian butuh berapa lama untuk biar nanti bisa sesuai regulasi. Ini nanti di insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk cat dari organisme. Nah, dan juga ada mungkin menggunakan mikroskop ya, depan menggunakan mikroskop ya. Mungkin di akhir session ini nanti ada yang ngecek mikroskop yang di akhir ini. Anak-anak yang itu aja. Nah, ini untuk materi sesi 1 sudah selesai ya. Saya rasa ini sudah cukup. Untuk regulasinya nanti saya share sekalian saja ke Bu Indira ya. Ke Bu Indira. Biar cukup anunya apa? Ini. Kita ini sebagai untuk ini di sebelah sini. Nanti akan ada tugas ya, ada tugas. Ini sudah koordinasi dengan Bu Indira ya. Nanti akan mengumpulkan limbah domestik ya nanti dimasukkan ke dalam botol aqua ya 1500 ml terus nanti ditutup rapat ya. Terus nanti dikasih nama kemudian sama limbahnya apa ya, tapi yang domestik ya, limbah domestik ya. Bisa apa, bisa dari limbah dapur, cucian beras, cucian kamar mandi, apa cucian baju, limbah kantin dan sebagainya, lemak-lemak juga nggak apa-apa. Ya, itu. Iya Pak. Ini slide terakhir, ini masih. Ini belum bisa deh, regulasi ya. Ini tadi saya untuk regulasinya. Nah, ini untuk regulasinya adalah keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016. Acuannya limbah domestik ini. Jadi nanti ketika ada pH misalnya ya, ini sudah ada ketentuannya 6-9. Ternyata pH-nya di luar ini, maka dia harus diulang. Kalau di lab ketika kita ngecek di LH diulang. Bisa jadi nanti tapi jarang sekali isu pH kalau di limbah domestik saja. Yang kedua itu BOD ya, biological oxygen demand. Ini kadar maksimumnya 30. Nah, 30. Dan COD ini 100 ppm ya. TSS 30, kemudian minyak dan lemaknya 5, amoniaknya 10. Total coliformnya 3000 dan debitnya per orang per hari itu 100. Tadi kan 25 literan tadi per orang, ini kan
Tidak boleh debit satu orang itu lebih dari 100 liter keluarnya. Nah, ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita akan mengacu ini ya, untuk semua regulasi untuk limbah domestik. Dan nanti untuk yang di alat di sini, di laboratorium pengujian laboratorium ini, TSS kayaknya sudah ada untuk tesnya, nanti kemudian ada pH mungkin sudah ada, nanti yang belum nanti akan pelan-pelan untuk diajukan. Baik, ini yang tadi sudah saya skip aja, ini sudah ya. Sudah cukup. Baik, silakan boleh kalau ada pertanyaan yang dari Zoom boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Kita masih ada sekitar mungkin 10 menit boleh ya, 10 menit. Yang dari kelas juga boleh bertanya, tentang tugas juga boleh, silakan. Tentang tugas juga boleh. Pak, mau tanya tentang tugasnya, belum paham. Oh, itu dikumpulkannya itu via gimana? Maksudnya dikumpulkan ke sekolah, Pak, coba dokumentasi aja. Makasih. Okay. Tugasnya saya ketik di sini. Iya. Yang off. Ya, untuk tugasnya nanti hanya yang offline ya, karena nanti akan diteliti untuk yang offline. Jadi untuk yang online nanti ada tugas nggak yang online? Gak ada ya? Merangkum. Oh, merangkum. Dari Bu Ida nanti merangkum. Ya, ada tugas ya. Terus itu. Jadi untuk tugas yang nantinya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya itu dikhususkan bagi siswa-siswa yang saat ini mengikuti pembelajaran pelatihan ini secara offline yang hadir di lab APL ini. Sedangkan untuk anak-anak siswa-siswi yang mengikuti secara online, kalian hanya ditugaskan untuk membuat resume. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti bisa mengamati dari praktek yang dilakukan oleh teman-teman kalian nantinya. Itu. Iya. Saya share. Jadi demikian tadi untuk panel semuanya, pertemuan awal kelas industri kita yang bersama dengan PT Waterpedia. Silakan apabila ada pertanyaan terkait dengan materi air limbah bisa ditanyakan dalam forum ini baik yang secara offline maupun secara online. Kami persilakan. Ya, silakan kita. Untuk sesi satu saya batasi dua pertanyaan. Kalau bertanya silakan yang tanya dari offline dulu, nanti satu pertanyaan lagi dari online. Silakan yang offline dulu. Ya, terima kasih. Satu penanya dari teman kalian yang secara offline bahwasanya dari pengalaman teman kalian pada saat melaksanakan prakerin dia mengikuti perjalanannya melewati aliran sungai yang ternyata air sungai tersebut digunakan oleh PDAM sebagai sumber airnya. Pertanyaannya, metode apa yang digunakan oleh perusahaan PDAM tersebut sehingga air yang tadinya itu kotor itu bisa layak untuk konsumsi. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya yang sudah bertanya dari Zoom. Ya, jadi kalau dari air sungai ini untuk treatmentnya di BDAM itu memang ada beberapa tahapan ya. Tetap mulai dari awal, tahapan awal, mulai dari penyaringan yang dari kasar-kasar dahulu, ya. Kemudian nanti dikumpulkan duba, kemudian nanti diindapkan dengan sedimentasi. Kemudian nanti juga ada koagulasi dan koagulasi. Jadi nanti menggunakan chemical untuk membuat flok-flok, kemudian ya endapannya turun. Kemudian yang bening nanti disaring dan didistribusikan. Coba kalau di PDAM cuma sederhana seperti itu. Nah, untuk yang di, kalau seandainya kita mempunyai sumber air sungai, misalnya kita mau memanfaatkan, misalnya ya, itu bisa, kita bisa menggunakan filter air yang bisa kita rakit sendiri atau yang sudah banyak di pasaran juga dengan banyak media, ya. Jadi tetap harus ada treatmentnya dulu. Yang pertama adalah kita cek dulu untuk kualitas airnya. Jadi nanti ada kita tes pH, kemudian kita tes apa namanya TSS-nya, terutama adalah TDS, ya. Kalau TSS ini termasuk padatan, ya. Terutama adalah TDS supaya nanti tahu bahwa air ini tidak asin. Kalau airnya nanti asin, air sungai, maka dia harus menggunakan teknologi reverse osmosis. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak asin, meskipun dia bute, itu masih bisa ditreatment. Misalnya ya, airnya kuning, kotor, keruh, berbau pun, itu nanti keluarnya bisa menjadi jernih dengan metode penyaringan filter. Jadi menggunakan media. Medianya nanti disesuaikan dengan kondisinya air. Jadi setiap ada treatment air, maka yang perlu diketahui adalah sebelum dan sesudah. Maka kalau sebelum itu kita tes dahulu sebelum treatment seperti ini kita tes parameternya, kemudian nanti mau di targetnya seperti apa, apakah airnya langsung mau diminum atau hanya sampai dengan air bersih nanti dimasak lagi misalnya. Nah itu nanti berhubungan dengan teknologi yang mau kita gunakan dan media yang mau dipakai. Nah, medianya nanti banyak sekali yang bisa digunakan, ada perolit, manganis, karbon aktif, pasir silika dan sebagainya. Nanti menyesuaikan dengan kondisi air yang mau diterima. Terima kasih sudah menjawab kembali. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk siswa yang menulis secara online untuk bertanya. Satu pertanyaan, monggo. Atau Bapak dan Ibu yang menulis secara online dari rumah boleh bertanya. Dari sini mungkin tidak apa-apa. Oh ya, ini ya. Buka yang sebelumnya, mungkin buka. Sambil menunggu penanya secara online di ruang-ruang lab ini juga ada satu penanya lagi. Ya, kamu silakan. Pak, izin mau bertanya. Pak. Halo kacang. Ya, ini tadi ada satu lagi penanya dari teman kalian yang mengikuti pembelajaran secara offline terkait dengan limbah pabrik, Pak. Yaitu terkadang itu baunya itu masih dirasakan ternyata sudah dibuang ke sungai, apakah itu tidak membahayakan ekosistem? Terus ciri-cirinya bagaimana limbah pabrik itu yang sudah dibuang ke sungai telah mengalami suatu penanganan atau treatment? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih ya. Ini juga ada yang dari Zoom juga. Ini dari Zoom ini di Mbak Mayang ya, Mbak Mayang Krishna. Ada ini juga. Apakah sabun tidak ramah lingkungan limbahnya masih bisa diolah? Baik, ada dua pertanyaan ya. Saya jawab dulu yang di Zoom dulu aja.
Jadi untuk air limbah dari cucian sabun yang dari misalnya tidak ramah lingkungan itu tetap bisa di treatment, ya. Jadi menggunakan misalnya sifon limbah, tetap basic dari pengolahan air limbah itu akan menggunakan secondary treatment dan tertiary treatment. Dan ini sudah banyak kalau industri-industri sabun ini sudah menggunakan IPALIP yang sudah mereka punya dan mengikuti regulasi. Tetapi nanti akan beda-beda regulasinya. Ya, misalkan karena mungkin dia ada campuran bahan chemical atau yang lain, kemudian mungkin ada produksi yang lain, nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti regulasinya akan disesuaikan dengan industri itu apa untuk sabun. Sabun itu nanti regulasinya akan ikutin industri. Beda dengan kalau kita nyuci. Kalau nyuci itu memang limbah domestik ya. Itu ikut Kemen LH nomor 68 tahun 2014. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, ini adalah pertanyaan ketika di sungai ada orang yang industri yang buang limbah, kita bagaimana untuk mengetahui itu layak buang atau tidak? Sebenarnya kita tidak bisa melihat secara fisik ya sebenarnya. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah memang dari hasil laboratoriumnya. Memang kalau kita lihat itu terkadang bening ya, bening itu dibuang itu belum tentu juga dia bagus. Memang harus tetap lihat dari hasil laboratorium dari perusahaan itu. Ciri-cirinya ya kalau perusahaan itu dia komitmen terhadap limbah manajemennya, dia akan ikuti rule terus karena tiap satu bulan sekali dia itu dicek, dianalisa. Yang dikirim ke analisa laboratorium yang terakreditasi di sini. Ini banyak sekali yang untuk jasa analisa laboratorium untuk hasil limbah. Dan biasanya inlet sama outlet. Nah, ketika nanti dia error, itu ditegur, suruh ngulang. Misalnya bulan sekarang bulan November, ternyata dia dicek tanggal 1, keluar tanggal 15. Nah, kalau error itu diulang lagi di bulan yang sama. Maka diusahakan ketika di industri itu harus ngecek itu kalau bisa di awal bulan. Nah, ciri-ciri secara fisik, ya kita kan tidak pernah tahu dia buangnya kapan. Gitu. Tetapi kalau kita kelihatan aja, kalau memang nanti banyak di situ ikan yang mati, ya kemungkinan besar dia terkena dari racun. Dari racun, bisa racun yang ditimbulkan dari limbah. Seperti itu. Biasanya bisa juga dari industri itu mengeluarkan yang warna yang sangat mencolok. Warna yang sangat mencolok. Warna merah, gitu. Terutama industri-industri yang menggunakan pewarna. Mungkin tekstil dan sebagainya. Kemudian biasanya juga muncul buih-buih yang banyak, seperti itu tidak bisa. Tetapi kalau air limbah tetap dari hasil analisa laboratorium, ya analisa laboratorium. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi seperti itu tadi untuk jawabannya untuk terkait dengan air limbah dari perusahaan, memang kita tidak bisa menentukan apakah air limbah tersebut membahayakan atau tidak kalau kita tidak melakukan penelitian di laboratorium. Kita buka sesi yang kedua, apabila ada lagi penanya, baik secara online maupun offline, kami persilakan. Yang secara online ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, mau takut Oni. Rahma, mau bertanya apa? Yang secara online, silakan. Sama, Sis. Mau bertanya, permisi. Ya, silakan yang bertanya secara online. Kan limbah, yang namanya limbah kan pasti juga bermasalah kan. Ya, bagaimana dengan limbah dari luar negeri? Itu kan bagaimana kita ya itu apa? Ya menanggulangi juga gitu. Ya. Sudah Pak, terima kasih. Maksudnya limbah dari luar negeri yang di mana itu? Yang kayak bungkusnya dari bungkus jajan yang dijual Indomaret tapi produknya itu dari luar negeri gitu. Jadi pembungkus makanan ternyata makanannya itu produk impor. Ya.
Oh, baik. Impor, kompetisi perbukanan ataupun kemasan dari impor. Terima kasih. Langsung jawab. Ya, langsung aja. Baik, terima kasih Mbak Rifa April ya. Ini di mana ini Mbak Rifa April? Di rumah. Di rumah ya. Iya. Baik, kalau air limbah yang dari luar negeri, misalnya di ini apa? Kadaluarsa misalnya, minuman yang kadaluarsa. Nah itu biasanya bisa ke B3 karena kan ini apa? Hubungannya dari luar negeri kita harus tahu dari MSDS sebelumnya yang dikirimkan ya, produk-produknya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Kalau kimia-kimia itu juga masuk ke limbah B3 ya. Rumah sakit itu, contoh rumah sakit itu kalau yang limbah yang infus kemudian itu juga masuk limbah B3. Jadi kalau yang dari luar negeri itu misalnya saya belum menemukan juga ya kalau yang dari limbah model seperti itu ya. Cuma kalau nanti di temukan ya tetap kita cek ya sesuai dari suratnya yang ada seperti itu kalau yang limbah itu. Tapi jarang yang seperti itu. Tapi kalau ada yang kadaluarsa ya kita cek dulu, tetap cek dulu. Nanti mau ngikutin nama mana biasanya bisa larinya ke B3. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal atas penjelasan dari pertanyaan Rifa yang mengikuti pembelajaran secara online. Satu lagi penanya, apabila dimungkinkan sebelum kita akhiri pertemuan awal kelas industri ini. Ya, silakan. Satu penanya lagi ya, terakhir dari siswa yang mengikuti secara offline. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Dia menanyakan untuk air limbah domestik setelah diolah kemudian dijadikan air minum apakah 100% aman? Monggo Pak Zainal untuk menanggapinya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya, cukup menarik sekali ya. Jadi sudah banyak di terutama yang di Jakarta ya ada regulasi kawasan. Jadi kalau di terutama di tempat-tempat umum misalnya bandara seperti itu sudah banyak dijumpai enggak untuk air dari domestik yang diolah ya, diolah di unit pengolahan air limbah kemudian di recycle dan di reuse kembali digunakan lagi. Dan mereka harus ngikutin regulasi lagi. Jadi ketika yang pertama air limbah domestik dia ngikutin regulasi Kemen LH nomor 68 tahun 2016. Nanti keluar dari situ ngikutin lagi regulasi untuk yang reuse dan recycle. Dan itu harus ketat di situ dan aman. Ya. Justru ada sertifikasi yang dari MUI kalau nggak salah itu yang harus halal. Karena nanti dipakai untuk wudhu lagi dan sebagainya. Maka kalau bayangkan kita gini. Ini dari toilet, kenapa diminum lagi bisa gitu? Tetapi kalau yang dari kawasan itu sudah mulai banyak, terutama yang di Jakarta ya, karena benar-benar mau diefisienkan untuk menggunakan air. Jadi nanti itu ada regulasi khusus yang mengatur di sana. Jadi air dari limbah domestik diolah, kemudian di recycle, di reuse, kemudian digunakan lagi, diminum langsung juga bisa, itu ada regulasinya dan aman karena memang sudah ada regulasi yang mengatur. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal sudah ada dari beberapa penanya dari teman-teman kalian sudah mewakili semuanya. Katakan tadi untuk pertemuan awal kelas industri kita yang bersama dengan PT Wasa Pengger Langit. Bisa kita akhiri, sebelum kita akhiri beri aplaus dulu kepada Bapak Zainal Arifin. Terima kasih.